Berikut ini cara untuk menghilangkan iklan di HP Samsung. Jadi caranya berikut, ada dua, iklan di HP Samsung berupa iklan dalam aplikasi dan ada iklan yang di browser. Jadi kalau yang terpasang di HP kita bisa cek di sini. Buka pengaturan Samsungnya, kemudian pilih aplikasi. Setelah pilih aplikasi, di sini kalian bisa cek kalau ada aplikasi yang aneh, yang mungkin bukan kalian install, langsung kalian hapus saja. Ini hanya sebagai contoh, jadi misalnya ini aplikasi iklan, langsung kalian pilih hapus instalan, pilih OK. Jadi, kalau HP kita terpasang iklan, dia otomatis menampilkan iklan pop-up. Jadi matikan dulu data di sini. Baru kalian hapus aplikasinya. Jadi cek satu-satu. Caranya kalian lihat di sini. Nah, dia menggunakan banyak data seluler karena memuat iklan. Lihat data latar belakangnya. Kemudian kadang dia ikonnya kosong, namanya kosong. Nah, itu salah satu aplikasi iklan. Tapi kalian bisa deteksi otomatis kalau ada aplikasi yang aneh, langsung dihapus saja. Selanjutnya, kalau iklan dari browser yang berupa notifikasi, kalian tekan lama di browser Chrome, pilih icon i yang dalam lingkaran, pilih bagian pemberitahuan, dan di sini ada menu kategori notifikasi. Kalau dari situs tertentu, silakan dimatikan. Ada aplikasi web. Kalau ingin lebih efektifnya itu, ini matikan saja. Jadi tidak ada iklan sama sekali muncul dari notifikasi browser. Silakan dicoba.